Di atasnya lagi dia ada kayak
bagian belakangnya itu dia lebih banyak kayak aksen-aksen chrome-nya nih. Di sini ada palang chrome gitu. Palang chrome terus ada tulisan Innova-nya. Di sini juga ada logo Innova, enggak lupa. Ada emblem kijang Innova juga nih, guys. Sama 2.0G, dia mesinnya 2000 ya, 2000 cc. Oke, nah untuk bagian belakangnya dia baru ada sensornya nih, guys. Tapi cuma 2 titik sensor doang. Iya, cuma 2 titik doang sensornya nih di sini. Oke, nah, paling bawahnya lagi udah warnanya sama. Dan untuk ban serepnya itu dia ada di paling bawah juga ya. Dan ban serepnya di paling bawah. Jadi kalau misalnya kalian cari-cari ban serep di dalam mobilnya nggak bakal ada. Kita lihat bagasinya sekarang yuk. Dia belum power bank dong nih. Jadi kita mungkin angkat. Nah, untuk bagasinya juga. Kalau misalnya mau luas ya, ininya mesti kalian tekuk ya. Kalian tekuk. Ya, 7 seater ya. Bagian bagasinya kalau misalnya kalian tekuk udah begitu luas, tapi ini kalau misalnya begini ya B aja, kecil. Gak ada apa-apa. Nah, untuk dongkrak-dongkrak semuanya ready ya di sini. Oke, guys. Kita lanjut aja yuk ke bagian dalamnya, kita kepoin karena dalamnya itu 2008 masih bersih banget dan masih oke banget. Come on. So guys, lanjut lagi kita di bagian dalamnya nih. Untuk bagian dalamnya Innova 2008 ini nih, kalian lihat ya, dia masih mulus banget juga, terus rapi. Kita bahas dari ini, kiri dulu ya. Untuk bagian kirinya nih dia nih laci, ada laci gitu. Jadi kalian bisa simpen barang-barang kalian di sini. Oke, dia ventilasi AC-nya juga ada ya di sini. Sama di sini. Dia ada 4 ventilasi AC di bagian depannya pokoknya. Nah, untuk di atas sininya nih, dia ada jam. Untuk head unitnya juga dia belum kayak Android gitu ya, dia masih kayak radio-radio gini nih. Dan dia bisa naruh CD sampai 6 ya. MP3 player juga dia bisa di sini. Nah, untuk di bawahnya sini guys, ini ada yang kalian bisa geser. Nah, ini untuk udara, kalian bisa masukin atau keluarin. Nah, sini nih ada 3 putaran nih, ini untuk AC-nya nih. Kalian ini buat nyalain AC-nya nih. High-nya. Nah, ini guys, kalau misalnya kalian mau ini ke depan muka kalian nih, kalian ke sini ke kiri. Nah, kalau misalnya ini kalian geser ke kanan, ini untuk AC-nya tuh untuk di bawah sama di atas gitu. Paham nggak? Paham. Nah, untuk tombol ini guys nih agak gelap ya di sini, tapi ini tombolnya nih untuk lampu hazardnya nih. Oke, kita lanjut lagi ke bawah-bawahnya lagi. Ini ada parkir sensornya sama ada buat nyalain merokok ya. Oke. Ini ada tuas transmisinya dan di sini ada cup holder nih guys. Kalian bisa taruh minum di sini. Dan ada console box-nya, dan console box-nya juga dia lumayan dalam sih. Kalau buat naruh casan atau apa sih dia bisa. Oke, kita lanjut ke setirnya. Nih, setirnya dia ini dia palang 3 ya, 3 spoke gitu. Nah, masih bunyi klaksonnya. Oke. Nah, guys, untuk kilometernya ini yang tadi Saren bilang antik di 2008. Si Innova ini kilometernya baru 77.000, kebayang gak sih? Berarti selama dari 2008 sampai sekarang 2021 ya, dia jarang banget pakai, paling setahun ya cuma berapa, gak sampai 10.000-an ya kayaknya. Oke, nah untuk di kiri kanannya juga nih, di pintunya dia ada tweeternya ya guys. Tweeter di pintu kiri kanan, di door trimnya. Untuk door trimnya juga dia yang Windows cuma otomatis, cuma yang di bagian sini ya otomatis ya. Dan lock unlocknya juga, lock unlocknya dia ada di sini. Oke, guys, di bagian door trimnya juga dia warnanya beige gitu sama ada ini blue drew-nya ya. Kita lanjut yuk ke bagian belakang yuk, ke duduk belakang. Oke, mon. Nah guys, untuk di bagian tengahnya ini di belakangnya juga ada ya, tapi sekarang kayaknya nggak sampai belakang, bagian tengahnya aja kita bahas. Nih joknya ini dia masih super duper rapi banget dan bersih. Joknya ini dia bahannya blue drew dan fabric ya, original fabric ini dia nih guys.
masih rapi banget, apalagi belakangnya pakai jarang dipotong ini tuh. Nah, untuk AC-nya itu di bagian tengahnya dia ada AC. Ada ventilasi AC-nya, sama di bagian belakang juga ada ventilasi AC-nya nih, guys. Sama ada lampu juga. Oke, kabinnya juga dia masih bersih banget sih. So, guys, buat kalian kalau misalnya minat sama mobil ini, lagi cari Innova 2008 manual, kalian bisa langsung follow Instagram Saren di bawah sini atau di Saren_autofam, gak usah susah-susah ya. Sama jangan lupa follow Instagramnya Autofam di autofam_cibubur, autofam_marketing. Udah gitu juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Autofam TV ini. Thank you, guys.